Dua hal yang menyebabkan gagalnya memecah keperawanan atau gagal membelah duren. Lanjutan dari kajian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada kajian ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya yaitu di antara beberapa hal yang menyebabkan suami gagal memecah keperawanan istrinya, gagal belah durennya. Asbabu fashli faddi ghisha'il bukarati fi laylatid dakhlati. Beberapa penyebab gagalnya memecah keperawanan, memecah selaput darah di malam pengantin atau malam pernikahan. Penyebab yang kedua adalah atasan At nujul mahbali kram pada vagina. Huna kal kathiru mina syyidatillati ida usibat bittawaturi yahdusulah atasan nujun bil mahbal. Di sana banyak perempuan para istri yang mengalami dengan atawatur At ketegangan. Kalau atawatur At ini dialami oleh seorang suami, maka menjadikan burungnya, zakarnya tidak ereksi. Sementara ketika seorang istri atau kaum hawa ini mengalami ketegangan atau tawatur, laha tashan nujun bil mahbal, maka yang terjadi adalah kram pada vaginanya. Mimma al ilaji niha'iyan khawfan minal alami. Itu termasuk sesuatu yang akan mencegah terjadinya penetrasi atau masuknya zakar ke dalam farji ini tercegah. Nihaiyan secara mutlak. Kenapa? Khawfan minal alami karena takut dari rasa nyeri. Atau bisa babiin hakiha atau disebabkan karena sang istri, sang pengantin perempuan sudah terkuras tenaganya. Kecapean, stres, macam macem, -macem. Wa alal arjah fi hadhihi alhalati yang paling mungkin dalam kondisi ini, lam yaqum arrajulu bi mudaa'abati bi Yang paling memungkinkan dalam kondisi ini biasanya sang suami belum melakukan cumbu rayu kepada sang istri dengan model yang sesuai. Artinya foreplaymu belum mantap. Wahuna yajibu ala zauji ayat Di sini seorang suami harus menjadikan istrinya tenang dan sang suami menenangkannya. Penyebab kedua kenapa belah duren ini gagal, kenapa memecah keperawanan istri ini gagal, penyebab itu adalah seorang istri mengalami kram pada farjinya, pada vaginanya. Di sana banyak kaum istri, kaum perempuan mengalami ketegangan. Sehingga ketika mereka mengalami ketegangan, terjadilah yang namanya kram pada farjinya. Kram vagina. Kram vagina ini termasuk sesuatu yang mencegah terjadinya penetrasi. Atau masuknya zakar ke dalam farji, ini tidak bisa dilakukan secara mutlak oleh sang suami. Karena kalau dipaksakan, istri ini akan kesakitan, nyeri sekali. Kenapa kok sedemikian? Ya hal itu terjadi karena sang istri takut dari rasa nyeri itu. Akhirnya vaginanya kram. Atau disebabkan karena ia sudah kelelahan. Terkuras tenaganya mungkin dengan acara pengantin, acara pernikahan. Tapi yang paling memungkinkan dalam kondisi ini ternyata, sang suami belum melakukan foreplay, belum mencumbu sang istri dengan bentuk yang pantas, bentuk yang tepat, yang dahsyat. Nah, dari sini wajib bagi sang suami untuk menjadikan istri tenang dan menenangkannya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah Nau'urisha ilbokarti, Macam atau model selaput darahnya. Qad yusabu zawju wa bil khaybati ilaju. Terkadang sang suami dan istrinya mengalami yang namanya kegagalan total ketika terjadi penetrasi. Walam yunzal dima'un Dan ternyata darah keperawanan itu tidak keluar. Artinya, darah ketika dipecah selaput darahnya itu tidak keluar. Tidak keluarnya darah keperawanan ketika memecah selaput darah atau memecah keperawanan, wa yakunu sababu fi dhalika huwa Terkadang hal itu disebabkan oleh macam selaput darahnya, model selaput darahnya. Jadi masing-masing perempuan, masing-masing kaum hawa ini punya selaput darah yang beragam. Selaput darah yang sebagian sudah robek separuh atau muncul lubang-lubang kecil, ada yang agak nutup 90%. Nah ini macam-macam selaput darah ini berbeda-beda. Macam-macam selaput darah yang beragam ini adalah anugerah dari Allah, Aslul Khilqah. Jadi ada seorang perempuan yang mungkin selaput darahnya sangat tipis sekali, sehingga tidak sampai menyebabkan luka, tidak mengeluarkan darah, bahkan sudah ada robek 70%. Jangan kemudian kalian simpulkan ini sudah tidak perawan, karena memang Aslul Khilqahnya, asal penciptaannya sedemikian. Bisa jadi ketika kalian mengalami... Ku nggak keluar darah, gagal. Nah, ini perlu dipahami. Berarti memang model selaput darahnya seperti itu. Jangan salah paham. Fa'idha kana minan nawa samikil matati. Jika ternyata selaput darahnya termasuk yang model tebal dan elastis, yahtaju ila amaliyatin jirahiyatin basitatin li'izalatihi. Jika selaput darahnya itu tebal dan elastis, nah disinilah butuh yang namanya amaliyah jerahiyah besito, Proses operasi sederhana. Li'izalatihi untuk menghilangkannya sehingga penetrasinya bisa dilaksanakan. Terkadang belah duren atau memecah selaput darah, memecah keperawanan itu gagal disebabkan oleh bentuk atau model selaput darahnya model atau bentuk selaput darah ini itu bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang tipis ketika duhul, ketika jima memasukkan zakar ke dalam faraji, ternyata juga tidak mengeluarkan darah keperawanan. Tapi jimaknya sukses. Ada yang gagal, itu gara-gara tebalnya selaput darahnya. Selain tebal, juga elastis. Kalau suami mendapatkan istri, yang ternyata istri ini bentuk atau model selaput darahnya tebal nan elastis, ini kemungkinan kuatnya gagal penetrasinya, gagal memecah keperawanannya, sehingga apa yang harus dilakukan butuh yang namanya operasi sederhana. Tujuannya apa agar bisa menghilangkan selaput darah yang tebal tersebut? Jadi, kalau kalian mengalami kegagalan untuk memecah keperawanan ketika kalian sudah menikah, maka video ini dan video sebelumnya itu bisa dikaji kembali, biar paham dan tidak gagal paham.